Udah gitu ke Emina dan yang terakhir ke Jasmine yang paling aku suka. Yang pertama aku mau review tentang wadah ini, menurut aku cukup enak sih buat dia yang bibir kering formulanya tapi gak tahan lama. Nah sekarang yang kedua dari Maybelline, ini cukup creamy karena dan dia bisa dipakai untuk ombre dan full. Dan aku pakai warna yang orange, ini bagus sih. Nah yang ketiga ini perbasi High Matte Lip Cream, ini cukup kering tapi nggak bikin ngelupas. Dan terakhir Emina, ini warna yang jering banget. Nah yang terakhir ini dari Jasmine yang paling aku suka, jadi di produknya murah tapi permulaannya cukup enak. Kalau tentang seperti itu tapi aku nggak masalah, aku cukup suka. Nah ya itu yang bisa aku share. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman.